Assalamualaikum, selamat datang ke channel Koko Chi. Kali ni Miss Kiha nak kongsi tentang ni pula. Sekian lama menghilang dari kehidupan glamour, begini kehidupan pelakon Eja sekarang. Anda masih ingat lagi dengan Siti Eja, pelakon yang pernah menempa nama dalam industri hiburan suatu ketika dahulu? Beliau mula membina nama seawal kemunculannya dalam rancangan Roda Impian terbitan Astro yang bergandingan dengan Halim Osman sekitar tahun 1993 dan 2003 dahulu. Beliau telah menarik minat ramai penonton dengan keayuan dan kelembutannya dalam siri drama lakonannya. Ini adalah perkembangan terbaru pemilik nama Siti Syahriza untuk tantapan anda. Pasti ramai peminat drama dan seni tanah air merindui lakonan dan wajah penuh kelembutan milik pelakon cantik Siti Syahriza atau lebih dikenali sebagai Eja. Kelibat terakhir Eja di layar Perak adalah menerusi drama Seputih Kasih Ramadan pada tahun 2006 bersama pelakon Arash Muhammad dan Ifa Razia. Eja mula memperlahankan penglibatannya dalam dunia seni selepas dia dikurniakan cahaya mata, apatah lagi selepas dia berhijab. Dalam satu temubualnya bersama majalah Nona, Eja mengakui walaupun hidupnya penuh glamour, dia sebenarnya benar-benar rasa sunyi dan sepi, dan mungkin sebab itu Allah sedang mendidiknya untuk melepaskan cinta dunia. Maka sebab itu dia lebih suka bersendirian jauh dari dunia glamour yang pernah dikecapi dahulu. Memang ada mendengar kata-kata, saya sudah tidak mahu bergaul lagi dan sudah sombong. Saya bukan begitu, sebenarnya mahu betul-betul manfaatkan masa yang bersisa dengan pencipta, suami dan anak, ulas Eja. Aku Eja sejak bergelar ibu tumpuan terhadap anak, Nur Eshal bukan sekadar 100%. Bahkan lebih daripada itu, terutamanya apabila Nur Eshal sudah memasuki alam persekolahan pada tahun 2016. Demi memastikan anak tersayang menerima didikan sebaiknya, Eja sanggup tidak menerima sebarang tawaran berlakon dan tidak terlibat dengan apa-apa aktiviti. Eja yang kemunculannya mula dikenali menerusi game show Roda Impian pernah juga membintangi beberapa filem antaranya Bilut, Sarah, Anak Mami The Movie. Eja cukup sinonim dengan watak wanita timur yang sarat kelembutan dek kerana wajah ayunya dan tutur kata yang sopan. Sepanjang lebih dua dekad bergelar anak seni, Eja yang juga isteri kepada usahawan Muhammad Silahuddin Jamaluddin turut pernah menggondol anugerah pelakon wanita terbaik menerusi filem Janin dalam Festival Filem Malaysia. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.